wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya kembali, Sudi Bambang ya. Di video kali ini teman-teman, saya akan melakukan latihan ya, atau pola latihan untuk memperkuat otot perut ya. Yang pertama perut ini atas, kemudian bawah, juga perut samping ya. Itu juga rusuk ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita nggak usah lari, nggak usah itu, memang fokusnya ke latihan perut ya. Oke, yang pertama sit up. Kalau bisa kakinya ini ditekuk. Tangan usahakan belakang sini, tetap belakang sini. Nah, posisi sit up-nya ini nih, yang belakang ini jangan sampai penuh ya. Kalau sampai penuh ini otot perutnya nggak terkunci, tapi jangan sampai penuh dulu ya. Ini masih kunci, ini tarik. Nah, itu teman-teman. Oke, yuk kita praktekin ya teman-teman ya. Ayo, mulai. Nah, ini rapat sini. Nah, ini. Belakang, misalkan belakang sini. Belakang kepala. Anyam, dianyam. Nah, mulai yuk. Satu. Dua. Tiga. Jangan itu. 4 5 stop, sini aja, jangan 6 lihat, jangan stop 7 8 9 10 12 aja 11 12 terakhir. Nah, oke, kiri. Nah teman-teman, itu tadi gerakan yang pertama. Teman-teman bisa lakukan minimal itu 12 kali dan 4 set ya. 4 set itu gini teman-teman ya. Lakukan 12, istirahat, 12 istirahat sampai 4 kali ya. Itu gerakan yang pertama teman-teman. Minimal 12 kali, maksimalnya ya terserah lah, boleh 20 kali atau 25 kali teman-teman. Nah gerakan yang kedua, ini sama, cuman di samping sini, samping sini ya, contoh sama satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, sampai 12 kali ya teman-teman ya. Yang tadi yang awal memang untuk tengah, yang kedua ini untuk samping sini, tengah juga kena teman-teman ya. Oke, teman-teman coba ya. Kita ini yang tanpa alat ya, tanpa alat bantu ya. Jadi hamster biasa. Lakukan ayo, satu. Nah, dua. Jadi biarkan dulu ya. Tiga. Coba saja. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12. Oke, cukup. Capek. Oke, teman-teman, itu tadi gerakan yang kedua ya. Kemudian next gerakan selanjutnya adalah gerakan yang ketiga, teman-teman ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kita tiduran aja, tiduran. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Satu. Dua, tapi ototnya dikencengin. Ini untuk perut bawah. Tiga. Empat. 5 6 7 8 9 Nah, sampai 12 kali ya teman-teman ya. Yuk, nah, ini rapat. Ini ya di sini. Nah. Yuk, mulai angkat. 1 Turun 2 Naik turun 3 4 5 6 7 bagus 8 9 10 11 12 nah, cukup. Diri capek.
gerakan keberapa? Ketiga. Tiga atau keempat? Tiga. Tiga ya. Kemudian gerakan yang keempat, teman-teman, biasanya mountain climber ya. Sebenarnya variasinya banyak, teman-teman. Kita ada yang seperti ini. Ini juga termasuk otot perut, juga kaki. Nah, tapi itu variasinya ya. Kemudian kita sampai mountain climber ya. Lari. Ini bisa sini ataupun samping. Ya. Kita pakai yang paling mudah dulu, yaitu apa? Lari depan ya, mountain climber namanya. Ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini lurus seperti orang push up, seperti orang push up. Kemudian kita lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, ini menguatkan otot perut tengah, kemudian samping ya. Kemudian juga otot paha, paha dan kaki ini, bis. Ini juga termasuk ketarik ya ini, masuk sakit. Coba teman-teman lakukan. Ya belum bisa gerakannya, agak susah nih mas. Lari ya. Gue rendah lagi pantatnya. Yuk mulai. Satu. Masukkan lagi sukunya deh. Masuk lagi, siap. 3, 4. Jangan geser. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup. Ini gerakan yang keempat ya teman-teman ya. Oke, kita next gerakan yang kelima. Apa ya gerakan kelima? Ini variasinya banyak kok. Gerakan yang kelima. Nah, kita seperti ini aja teman-teman ya. Ini aja. Ini boleh ini ataupun seperti ini. Boleh, enggak masalah lahirnya. Enggak masalah. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 1, 2. Oke. Ini sebenarnya sama gerakan mountain climber, cuman posisinya aja dibalik. Posisinya aja dibalik ya. Ini tadi gerakan yang kelima ya. Coba ya dilakukan yuk. Yang kelima. Kaki di atas semua ngayung, ngayung sepeda. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, cukup. Gerakan yang kelima, teman-teman. Kemudian selanjutnya gerakan yang keenam ya. Ini gerakan yang keenam, teman-teman. Yang keenam. Ini ya. Kalau nggak salah. Oke, kita ini dulu, teman-teman. Nah, ini di atas. Ini di atas. Ini lurus 90 derajat. Ini siku ya. Nah, kemudian tangan seperti ini. Kita coba sentuh ujung ini. Ujung ini kaki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, coba yuk, teman-teman. Lihat ya. Stop, mulai kaki di atas. Terus, 90 derajat dulu. Terus, 90 derajat. Mulai, sembuh. 1. Nah, sakit dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, stop. Nah, teman-teman, itu tadi 6 gerakan ya? 6 gerakan atau 7? 6 gerakan. Ya kita masih bisa tambah lagi, cuman emang waktunya sudah maghrib teman-teman. Jadi untuk sementara penguatan otot perut itu dulu ya teman-teman ya. Nanti ada penguatan otot perut dengan alat. Kalau ini kan tanpa alat ya. Kedepannya ada dengan alat. Kemudian nanti kita akan coba pukulan perut sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus di video selanjutnya. Ah, tuk 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 tu